sudah berada di ruang tunggu bersama Pak Arya. Iya. Oh, ini waktunya kita sudah dipanggil boarding. Oke, okay, boarding. Iya, kita boarding. Siapa nama? Naila. Naila. Saya dengan mama siapa? Mama Perin. Mama Perin. Aduh, mama yang urus anak-anaknya. Iya. Oh, Tuhan baik. Saya dapat kasih ini mahkota. Aduh, luar biasa sekali senang. Ini bandaranya. Korowai Batu. Tangkat Larang. Dong jemput kita semua lengkap. Kita senang sekali Kakak Ellen dengan Pak Guru Ariel senang untuk bisa datang belajar dengan adik-adik semua. Siapa di sini yang mau belajar? Siapa yang mau pintar? Ya, dengan hikmat dari Tuhan Yesus kita boleh pintar toh? Ya dong? Nah, tapi ada firman Tuhan yang bilang, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Coba ulang lagi. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Aduh, luar biasa sekali. Tepuk tangan buat kita dulu. Menuju ke tempat penginapan, rumah dari Pak Trevor dan Pak Paul. Bagus sekali. Waktu datang dikasih mahkota sama adik-adik dorong di sini, jadi saya tidak mau lepas. Menurut saya mahkotanya sangat bagus dan sangat luar biasa. Ini jalannya agak pecek guys, jadi harus cari jalan yang baik. Udaranya segar. Breathe in, breathe out. Hutan semuanya, dikeliling hutan. Rumahan sedikit-sedikit. Pak Guru Arya dan Mama Bere di belakang. Cikuy. Yesus sabok minyak minyak minyak. Yesus sabok minyak sabok minyak sabok nyobok abang lalu abang. Itu daging guam, itu daging babi. Babi. Ini saya makan ubi dan mama. Ubi kita masak di tungku. Langsung makan. Kayu. Kulit kayu. Jadi bukan rafia ya. Iya. Ini bukan sintetis, bukan plastik. Ini dari kulit kayu. Cari ini, Wea punya. Yeay. Ibu guru dapat noken. Keliting. Hitam kulit keriting rambut, gitu. Aku papuha. Gini. Begini. Sini, kasih bubur, kasih bubur, tangan. Ini pakai beda, beda jangan pakai kayak tepung. Oke. Jadi kalau bahasa Inggrisnya kata itu apa?
word, ya. Tapi kalau kata kerja itu verb. Ini verb itu kata kerja. Ini mama ada panggil anak-anak dong yang lagi kerja kebun tah? Iya. Yo, selamat belajar ya. Selamat belajar. Selamat belajar Levi. Di saya. Dengan lidah buaya. Wah, oh, rajin sekali Sandra ya. Dengan lidah buaya. Jauh dari kebisingan kota, jauh dari kebisingan handphone. Yang dimana kalau ada sinyal itu pasti ting 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 ting, dan saya pun juga pasti akan sibuk bermain sosial media. Tapi benar-benar di sini tuh apa ya, terapi lah, kehidupan sehat, lifestyle yang healthy ya. Saya akan terbang sendiri dan papaan dengan Papa Ahmad kembali ke Jayapura. Yeah. Kemarin waktu datang ke sini dengan Pak Guru Arya, itu aja udah yang kayak beneran nih. Yeah. Satu pesawat cuma bertiga nih. Yeah. Berasa kayak pesawat jet. Berasa seperti private jet, tapi ya begitu deh. Nah, ini sekarang lebih ekstrim lagi nih, cuma berdua. Nih. Terima kasih Mama Perin. Terima kasih Mama Wea. Buat pelayanannya, buat kasihnya, minta maaf banyak salah, kekurangan tentang ya juga. Minta maaf.